Wilar. Izin dong sebentar. Bang Wilar. Wilar. Coba. Dede. Kamu begini dipercaya. Dede. Bang Bang, terkait dengan postingan di IG aja, Bang. Aku aja, kan yang beri tanah 1.300 meter atas nama Dede. Memang untuk hadiah atau bagaimana? Di persiapan atau apa? Atau untuk invest atau bagaimana? Pasti. Emang berapa sih, Bang? Harganya berapa, Bang? Harganya berapa sih, Bang? Masa gratis dong, saya juga harganya. Kak, tapi itu untuk menapis dari kata-kata netizen juga ya, kayak mengenai yang paling bilang katanya enggak nampik apapun soal dibuka ke Dede. Menampik juga ya, Kak? Kenapa? Menampik dari omongan-omongan netizen yang agak-agak nyinyir gitu. Ya, sebenarnya kan itu kan omongan sebentar orang yang menurut saya ada rasa hasad, menyakit hati dalam diri. Karena kalau dia berpikir logika, kalau dia benar-benar ngikutin kita, mereka harus tahu bahwasannya ya pertemuan kita saling memberikan keberkahan buat keduanya, bukan salah satunya. Kita besar karena kita bersatu, bukan karena salah satu. Itu aja palingnya. Ya, yang dulu ya. Yang komen-komen netizen, jadi rajin banget balas-balesin. Iya, kadang-kadang kan nggak apa-apa, tanggapin dengan candaan aja, lucu-lucuan aja. Kasih sedikit dong, gimana? Anak saya kasihan tip. Rencana mau tolong tampil lagi di TV kapan? Iya, nanti ditunggu aja, kasih. Sorry. Iya.